Ketua DPR Marzuki Ali di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Jumat 10 Januari kembali melakukan klarifikasi terhadap penyebutan namanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mantan Kepala Divisi 1 PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nor mengungkap pertemuan dirinya dengan Ketua DPR Marzuki Ali terkait proyek pembangunan gedung baru DPR. Ketua DPR selanjutnya memanggil konsultan pembangunan gedung baru DPR untuk mengklarifikasi tudingan tersebut. Hadir dalam pertemuan ini, konsultan perencanaan Yudhakarya Rudi Herdato, manajer operasional PT Karya Jasa Muhammad Chudrin, dan mantan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat. Politisi Partai Demokrat ini menanyakan, apakah benar ada titipan uang untuk dirinya dari Teguh Bagus? Marzuki bertanya, uangnya kemana? Menjawab pertanyaan Ketua DPR ini, Rudi Herdato membantahnya dan mengaku tidak ada titipan uang untuk Marzuki Ali. Ketua DPR Marzuki Ali mengakui gedung baru tersebut diperlukan oleh DPR. Namun hasil rapat pimpinan memutuskan agar dibatalkan sebab terdapat dugaan pembagian uang. Oleh karena itu, sebagai pimpinan DPR Marzuki menyetop proyek pembangunan gedung DPR. Tentang motif sakit hati dari Teguh Bagus, menurut Marzuki tinggal dirinya yang belum masuk KPK. Dua lainnya yang diketahui sudah menjadi tersangka di KPK adalah Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. Sanika Sembiring melaporkan.